Oke, jadi begini tutorialnya cara membuat menjadi dua ya. Pertama kita masuk dulu bikin master, lalu kita buat bikin baru. Setelah itu kita cari mana yang mau diedit, contohnya yang ini ya. Nah, begini. Nah, di sini kita akan mulai potong-potong gitu. Cara menjadi dua bagian. Yang pertama kan yang ini nih yang lagi makan, terus yang kedua itu yang kita yang lagi minum. Nah, itu perpindahannya kan. Nah, ini kita lihat-lihat dulu mana yang akan mau dipotong. Di sini kita pangkas, nah di bagian situ potong, lalu ke yang kedua dipasin ke yang kita mau minum. Nah, sampai sini aja ya, kita klik. Nah, pasin dulu bentar, 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 itu pasin dulu. Kita klik, lalu pilih gunting, kita pangkas yang bagian yang nggak mau dipakai. Nah, ini yang terakhir, yang kamera yang mau diambil, kita pangkas juga, pangkas ke yang ke kanan gitu kan. Nah, dan lalu kita klik yang sebelah kiri pojok atas yang titik tiga ya. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Setelah dapat itu, lalu kita klik tekan tahan kalau ada suara dred, nah langsung kita geser langsung ke sebelah kiri. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, dari sini kita pasin set, pasin udah pas. Nah, klik yang bagi layar, kita ngambilnya yang kanan nih, yang sebelah kanan. Nah, gini, nah gini kita pasin aja sepas mungkin yang sampai kelihatan garis yang memotong antara video satu dengan video yang kedua. Nah, kita apply dulu ya, lihat dulu bagaimana hasilnya, apakah masih kelihatan atau enggak garis yang memotongnya gitu. Nah, lalu kita yang video yang ini kita hapus aja, yang di sini kita rapihin potong-potong aja ya, yang enggak perlunya biar kita pasin. Nah, udah selesai. Nah, dari situ terserah kita mau ditambah apa gitu, mau ditambah efek, mau ditambah suara atau apa, terserah gitu kan. Ya begitulah ya, silakan. Selamat mencoba ya. Oke. Nah, di sini aku cepetin aja ya, soalnya ini cuma ngisi suara atau apalah ya, itu terserah itu memilih suara apa aja yang kalian suka ya. Nah, dari sini kita export aja proyeknya dan jadi Tino.